Sering jadi bulan-bulanan. Reaksi Mulan Jameela usai Ahmad Dhani dan Maya Istianti bertemu menjadi sorotan. Reaksi tak biasa. Senin lalu menjadi hari bersejarah bagi Ahmad Dhani dan Maya Istianti setelah 12 tahun bercerai dan memiliki kehidupan dan pasangan masing-masing. Ayah dan ibu dari Al Dhani tersebut dipertemukan kembali. Momen berharga dan langka itu sontak jadi sorotan publik. Bagaimana tidak, setelah bercerai, Maya Istianti dan Ahmad Dhani sempat mengalami perang dingin. Hak asuh anak disebut-sebut menjadi pemantiknya. Tak hanya itu, sosok Mulan Jameela juga kerap dikambing hitamkan atas perceraian Maya Istianti dan Ahmad Dhani tersebut. Namun usai momen pertemuan Ahmad Dhani dengan Maya Istianti, publik dibuat penasaran dengan perangai Mulan Jameela. Bak tak ada rasa cemburu, Mulan Jameela justru menyebut nama Maya Istianti dalam unggahan Instagram story miliknya. Hal tersebut bermula saat salah seorang penggemar Ratu mengunggah lagu andalan mereka, Lelaki Buaya Darat, menjadi latar lagu dalam Instagram story tersebut. Zaman kejayaan Ratu Maya Istianti, Mulan Jameela, tulis akun Kuntadi 011. Sontak unggahan instastory yang diunggah ulang Mulan Jameela sehari usai Ahmad Dhani bertemu dengan mantan istrinya tersebut kini menjadi sorotan warganet. Warganet justru menyoroti Mulan Jameela yang ingin cari panggung. Pasangan suami istri ini sama-sama cari panggung lagi sama Bunda Maya biar bisa eksis lagi di dunia entertain. Mungkin ya, pelakor sok pingin silaturahmi gen. Panjat. Mbak Mulan nih kayak kode-kode pingin berdamai. Itulah guys, komentar netizen yang sepertinya masih belum menerima apa yang disampaikan oleh Mulan Jameela, yang diduga itu adalah kode untuk melakukan perdamaian dengan sahabatnya Maya Istianti. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.